Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yorobun annyeonghaseyo. Chinggudeuleo soseyo. Jal jineseyo. Welcome to Bekana My Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tata bahasa Korea, yaitu partikel penanda objek el dan rel. Oke, sijak. Partikel penanda objek el dan rel itu sebagai penunjuk apa yang menjadi objek kalimat. Aturannya, nomina yang berakhiran vokal ditambah rel. Contohnya sakwa ditambah rel, jadinya sakwarel. Artinya apel ya teman-teman. Sakwa adalah apel. Apel. Untuk nomina yang berakhiran konsonan ditambah el. Contohnya gabang ditambah el, jadinya gabangel. Gabang, kabang. Kabang adalah tas. Coba perhatikan teman-teman. Di sini ada kalimat boserel tayo. Ingat ya teman-teman, jika objek itu langsung fraksinya dari belakang, langsung dibalik saja. Mengingat kita kan pakainya SPO yang kita belajar kemarin. Nah, ini hanya objek aja, berarti hanya OP saja, langsung dibalik. Bosrel tayo, ini objeknya adalah bose. Artinya tayo naik, bos bis. Jadi naik bis. Oke, yang nomor 2. Cekel ilgoyo. Nah, ini objeknya adalah cek. Cekel. Nah, ini berarti objeknya cek. Penandanya adalah ini. El. Karena berakhir dengan konsonan, pakainya el. Jika berakhir dengan vokal, rel. Ya, teman-teman, artinya adalah ilgo membaca. Cekel buku, membaca buku. Yang nomor 3, babel mogoyo. Lah, ini objeknya adalah bab. Bab. Ingat, langsung dari belakang. Karena bab ini berakhiran dengan konsonan, makanya adalah pakainya el. Babel mogoyo. Babel mogoyo. Ya teman-teman ya, ini karena bacim bertemu dengan vokal, jadinya diseret naik. Mogoyo. Babel mogoyo. Artinya mogo makan, papel atau pap itu nasi, makan nasi. Yang nomor 4, muosel moksemika. Ah, ini objeknya adalah muot, yaitu apa, objeknya apa. Apa, apa mak, mok, apa mok, makan. Ika, yaitu akhiran kata tanya yang berbentuk sangat jundimal atau sangat formal. Moksemika, jika memakai yang formal saja mokoyo, yang banmal moko itu. Moksemika adalah pertanyaan, jadi apakah, apakah apa, apakah mo apa, makan makan apa, apakah makan atau makan apakah. Jadi kalau diartikan makan apa, makan apa. Muosel moksemika, makan apa. Oke, selanjutnya nomor 5.
Nugurul Gidarim Mika. Ini objeknya adalah nugu, artinya siapa. Gidarimika, sama gidarimika adalah akhiran tanya berbentuk sangat cundimal. Gidarimunggu, nugu siapa. Karena nugu ini berakhiran dengan vokal U, makanya penanda objeknya adalah rel. Jadi kalau diartikan menunggu siapa menunggu, langsung dibalik menunggu. Oke, selanjutnya yang nomor 5, telebijonel il juile mot miot bon buayo. Miot bon buayo, ini objeknya adalah televizion, artinya TV, televisi ya, televisi, televizion sama ya, televizion sama televisi, artinya sama dengan Indonesia. Ah, karena televizion akhiran suku katanya, akhiran huruf suku katanya adalah konsonan, maka ditambah al, televizion. Oke, karena fraksinya langsung dari belakang ada buayo, buah itu melihat. Karena ini pertanyaan ya, apakah melihat buayo, melihat miot bon, miot yang kita pelajari kemarin yaitu miot itu berapa, bon kali, berapa kali. E, oke, partikel yang E yang dipelajari kemarin juga, E adalah partikel penanda waktu, keterangan waktu, atau di, bisa di, bisa ke, bisa per ya. Nah, dalam arti ini di dalam atau di. Il ju il satu, ju minggu, il lagi hari, berarti dalam hari-hari dalam satu minggu ya, ini ya, dalam satu minggu, di satu minggu. Telebijon, televisi. Kalau diartikan dengan sebenarnya perkatanya, melihat berapa kali di satu minggunya televisi. Nah, kita bisa harfiahkan melihat televisi dalam satu minggu berapa kali, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya coba kita ambilkan soal EPS topik. Perhatikan, ini adalah gambar ya. Perhatikan gambar apa ini? Udah tahu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan memfokuskan dulu, karena pertanyaan kan harus ada subjeknya ya, ada subjek pertanyaannya atau subjek partikel pertanyaan, yaitu ini kan pria, ini pria, atau dalam bahasa Koreanya namja, ini pria sekarang melakukan apa. Nah, kalau Indonesia kan pria ini sedang melakukan apa ya, pria, kalau Korea kan ini pria sekarang apa melakukan sedang, gitu toh. Nah, kalau kita sedang, kalau bahasa Indonesianya pria ini sedang melakukan apa. Oke, coba bahasa Koreanya bagaimana? 이 남자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Oke. 이 남자는, 이 ini, namja itu laki-laki, nen itu adalah subjek penekanan, topik ya, subjek topik untuk namja, laki-laki, ditekankan untuk laki-laki. Jikem wosel hagu isemika, jikem sekarang, mot apa, hagu, hatu hada ya, hada, gu isemida, itu sedang.
Gu isemida, gu isoyo, gu iso, itu artinya sedang. Gu isemida. Oke teman-teman, karena ini subjeknya namja, berarti dari namja. Jadi i namjanen, laki-laki ini, langsung fraksenya kita ambil dari belakang. Gu isemika, sedang. Hak melakukan muasal apa cigem sekarang. Jadi ini pria atau laki-laki ini sedang melakukan apa, gitu ya. Oke, lanjutnya gigi bersihkan sedang. Gigi bersihkan sedang. Jadi ini adalah hanya sebuah objek ya, tidak ada, karena hanya keterangan ya, tidak ada objeknya. Gigi bersihkan sedang, objeknya ya, jadi objeknya ini bukan keterangan tapi objeknya. Gigi bersihkan sedang. Kalau Indonesia langsung aja dibalik dari belakang ya fraksinya, karena ini hanya OP saja. Langsung sedang membersihkan gigi. Oke, bagaimana bahasa Koreanya? 1번. 이를 닦고 있습니다. 이를 닦고 있습니다. 이를, i itu gigi ya. I bukan ini tapi i, 이를, 이를. Ada partikelnya 이를. Tekan, ditekankan pada gigi. 이를 tak 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 itu membersihkan. Go 있습니다 sedang. Sedang membersihkan gigi. Oke, baik. Sekarang tangan mencuci sedang. Nah, ini berarti kalau dalam bahasa Indonesianya langsung dibalik juga ya, sedang mencuci tangan. Sedang mencuci tangan. Oke, bagaimana bahasa Koreanya? 2번. 손을 씻고 있습니다. 손은 sun tangan. 씻고 있습니다. Membersihkan ya, membersihkan tangan. 씻고 di tangan. Sedang mencuci tangan. Selanjutnya bersihkan muka atau membersihkan muka sedang. Membersihkan muka sedang. Fraksinya kalau dibalik, sedang membersihkan muka. Bagaimana bahasa Koreanya? 3번. 세수를 하고 있습니다. 세수를, 세수 itu membersihkan muka ya. 세수를 하 melakukan, 구 있습니다 sedang. Sedang melakukan bersih-bersih muka atau sedang membersihkan muka. Atau ya, membersihkan muka. Oke, lanjutnya, selanjutnya rambut menyisir sedang. Rambut menyisir sedang. Langsung dibalik, sedang menyisir rambut. Oke, bagaimana bahasa Koreanya? 4번. 머리를 빗고 있습니다. 머리를 빗고 있습니다. Karena berakhiran dengan konsonan vokal, maka pakainya rel ya. Hati mori rel. Moriler bitku isemida. Sesurel juga sama ya, sesu karena berakhiran dengan konsonan vokal jadinya rel. Oke, berarti jawabannya, kalau suruh menjawab jawabannya yang mana teman-teman? Oke, betul. Jawabannya adalah irel taku isemida. Oke, kayak itu teman-teman ya, sudah paham di pelajaran objek ini ya, sangat mudah sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari teman-teman. Kali ini
melanjutkan ya, yaitu mempelajari tentang partikel ro dan ro. Bagaimana ro dan ro ini? Oke, kita simak ya. Partikel ro dan ro ini sangat luas, teman-teman ya. Artinya sangat luas sekali. Cara penggunaannya sangat luas sekali ya. Berbagai macam digunakan untuk fungsinya itu hanya gini, dengan atau menggunakan itu sebenarnya, teman. Jadi macamnya banyak, memiliki fungsi yang sangat banyak untuk menghubungkan kata kerja, kata sifat dalam satu kalimat, yaitu seperti ini, metode, alat atau cara, atau adalah kita singkat melakukan pakainya ro, bisa pakai ro ya. Terus lagi untuk bahan-bahan yang digunakan atau sesuatu, pembuatan sesuatu, yaitu membuat atau terbuat, itu juga pakainya partikel ro. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menyebabkan terjadinya sesuatu yang terjadi sakit atau menyebabkan sesuatu yang terjadinya sakit atau terjadinya apa, intinya adalah menyebabkan atau penyebab, itu juga pakai ro ya teman-teman ya, pakainya ro. Terjadi kesakitan itu pakainya ro, penyebab sakit. Oke, selanjutnya menunjukkan arah ya, atau ke ya, arah itu menuju ke sesuatu tempat, itu pakainya juga ro dan ro, tergantung akhiran katanya ya teman-teman ya. Oke, yang kelima yaitu untuk sebagai atau sesuatu, status identitas seseorang atau sebagai, itu ya, identitas kita mudahkan sebagai itu ya, identitas. Oke teman-teman, untuk akhiran aturannya ya, aturannya untuk nomina yang berakhiran real ya teman-teman ya, real atau vokal ditambah atau makanya ro, itu real atau vokal ya teman-teman ya, real atau vokal, sekali lagi diingat-ingat, real atau vokal makanya ro. Seperti ini, akhiran real seperti ini ya, malu. Kan ini jika ada real bertemu real, ini jadi L ya teman-teman, jadi L dan ininya dibuang, jadi malu. Untuk yang berakhiran seperti ini, untuk vokal ya teman-teman, tadi ini real ya, ini real. Sekarang ini yang berakhiran dengan vokal seperti bose, jadi bose ro, karena berakhiran dengan vokal ro. Oke, contohnya untuk nomina ya, untuk nomina yang berakhiran konsonan pakainya ro, ini vokal ro, kalau konsonan pakainya ro, kalau rel juga pakainya ro saja. Oke, seperti ini, wincuk, akhiran katanya adalah konsonan, pakainya ro, wincuk ro, ro itu, kayak ini kan jadi arah ya, jadi maksudnya arah ke wincuk sebelah kiri, wincuk sebelah kiri, jadi ke sebelah kiri. Oke teman-teman, ini coba perhatikan, ini ada bosrel, bosro gayu, bosro gayu. Ini bose adalah bis ro itu metode, alat, atau ya menggunakan kayak gitu ya, menggunakan atau naik ya, karena ini sudah ada
bus ya naik. Naik apa? Naik dengan menggunakan bus. Jadi ini metode alat tadi. Jadi menggunakan atau memakai atau dengan naik bus. Bus rel, gayu pergi dengan naik bus itu ya. Itu pakainya ro karena berakhiran dengan vokal. Lalu nomor 2, dwiji gugi ro mandrosoyo. Mandrosoyo. Ini mander, mander itu membuat. Jadi tadi ya terbuat. Jadi terbuat itu memakainya ro ya, terbuat misalkan dwiji gugi mandrosoyo. Dari sini dulu mandrosoyo terbuat atau membuat kan sudah, jadi kan terbuat. Terbuat dari dwiji gugi. Bahan yang digunakan ya. Bahan yang digunakan dwiji gugi artinya kan membuat dengan dwiji gugi atau terbuat dari dwiji gugi. Terbuat dari daging babi ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya wincuk ro gayo. Nah, tadi arah ya. Nah, bisa artikan ke. Nah, nanti bisa juga ke-nya e itu ya, tapi ini adalah arah, penunjuk arah. Bukan waktu tapi arah. Kalau e yang ke yang e itu penunjuk waktu. Taruh ini penunjuk arah. Wincuk ro gayo. Pergi ke sebelah kiri. Oke teman-teman, kita perhatikan lagi nomor 4 ya. Ini ada incon ro oseo. Incon ro oseo. Nah, ini oseo adalah silahkan artinya atau lahnya ya, lah yang kita pelajari belum kita pelajari ya, nanti akan datang ya. Incheon, Incheon itu adalah kota ya, kota di Korea, Incheon. Kalau ini hanya Incheon ya berarti ya entah kota entah pokoknya di Incheon. Incheon kan kota, berarti kota Incheon. Oseo datang, o itu datang dari oda ya. Ro ke berarti ke. Berarti ini ada datang, ini seo lah, berarti datanglah ke Incheon, datanglah ke Incheon. Pakainya ro karena apa? Berakhiran dengan konsonan. Incheon kan konsonan, bagi pakainya ro. Yang nomor 5, wincuk ro gaseo. Sama juga seperti yang di atas, yaitu gaseo lah, lahnya apa? Lahnya ga. Berarti ga pergilah. Pergilah ro. Sama ya, karena berakhiran dengan konsonan pakainya ro. Pergilah ke urencuk. Urencuk adalah kanan. Pergilah ke sebelah kanan. Yuk bon, nomor 6. Odiro gayo. Odiro gayo. Nah, kalau ini ga akhirannya yo. Ini ayo itu ya. Jadi semua yang semua huruf ya A dan O itu pakainya yo ya. Nanti gayo pergi. Odi, odi mana? Berarti pergi ke mana? Ini berbentuk tanya. Kalau yo bentuk tanya hanya dikasih tanda tanya sudah jadi pertanyaan ya teman. Jadi odiro gayo atau pergi kemana atau mau pergi kemanakah? Kalau ini asli aslinya ya pergi kemana? Oke teman-teman, selanjutnya coba ini perhatikan. Ini adalah gambar ya. Kita akan belajar dengan gambar menggunakan ro. Menggunakan ro. Pertanyaan menggunakan ro. Kalau jawabannya ya terserah ya. Nah, ini benda, benda ini penggunaan atau dengan tadi ya. Benda ini penggunaan apa? Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, apakah penggunaan benda ini? Gitu. Benda ini penggunaannya apa?
pakainya ro teman-teman ya. Oke, coba kita putar. 이것으로 무엇을 합니까? Wah, ganteng banget ya. 이것으로 이거 이것 ro. Nah, ikut bukan ego, ikut ro. Ikut itu kan sebuah benda. Muasal hamika. Ah, ini pakainya ro, jadi penggunaan atau dengan karena ini metode alat ya. Muat apa? Nanti apa penggunaan benda ini? Benda ini penggunaannya buat apa gitu. Pakainya ro. Oke, nomor satu, telepon melakukan. Langsung dibalik ya, karena praksanya melakukan telepon atau menelpon. Benda ini buat menelpon. 1번, 전화를 합니다. 전화를 합니다. Untuk menelpon. 전화 telepon, Hamida melakukan. Untuk melakukan telepon atau untuk menelpon. Ini ya, salah ya. Terus misalkan musik mendengarkan musik. Nah, bagaimana bahasa Koreanya? 2번. 음악을 듣습니다. 음악을 듣습니다. 음악. 음악 musik. 듣 itu mendengar ya, teman-teman. 듣 mendengar. 듣습니다. �adi untuk mendengarkan atau mendengarkan musik. Ini ya dari sini ro, untuk mendengarkan musik. Misalkan, nah ini kan kamera. Untuk foto mengambil atau mengambil foto atau mengambil gambar. Untuk mengambil gambar. Nah, ini jawaban yang benar ya, teman-teman ya. Untuk mengambil gambar. Bagaimana bahasa Koreanya? 3번. 사진을 찍습니다. 사진을 찍습니다. 사진 itu foto, 찍습니다 itu ya memotret atau mengambil foto. Misalnya ya memotret ya, teman-teman ya. Selanjutnya barang mengangkat. Langsung dibalik, mengangkat barang. Ini mengangkat barang salah ya, teman-teman ya. Yang benar adalah tadi ya, nomor 3. 4번. 물건을 운반합니다. 아, 물건을 ya. 물건을 운반합니다. Ini objek-objeknya ya. Yang penggunaan yang ro-nya ya, pertanyaannya. Jawabannya adalah objek karena pertanyaan ya. Jadi jawabnya objeknya. Yang ditanyakan objek, makanya ya objek semua jawabannya. Oke, mulgonel unban hamida. Mulgon barang, unban untuk mengangkat ya, mengangkat barang. Oke, teman-teman. Sampai sini ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jangan lupa like, comment, share, and